Oke, teman-teman, jadi jika masalah jack tidak kuat yang tidak mampu mengangkat body crane ya, sebelum kita lanjut ke proses pemeriksaan ya, ada baiknya sangat diharapkan bagi teman-teman yang menonton video ini untuk like video ini, komen dan subscribe bagi yang belum. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita lanjut saya akan melihat dulu pompa hidroliknya. Ini adalah pompa hidrolik Tadano TG700 yang kita tes. Ini untuk pompa untuk jack tidak kuat ya, untuk mengangkat bebannya. Nah, untuk beban crane atau body crane ini, yang mana crane ini berkapasitas 70 ton ya, kalau untuk beratnya enggak kemana, sekitar 60 ton, pokoknya di atas 50. Oke, jadi kita akan lihat dulu. Nah, ini pompa 1 buat boom, ini sling sama teleskop, ini untuk jack ya, yang ketiga, yang keempat itu untuk pompa pilot pressure. Jadi yang masalah ini adalah pompa untuk jack yang ini ya, belum tentu ya untuk pompanya yang bermasalah, karena di sini kita harus melakukan pemeriksaan atau tindakan ringan terlebih dahulu ya, jangan sampai kita langsung memvonis pompanya. Kita tidak bisa langsung memvonis pompanya, kita bisa melakukan tindakan yang ringan. Kalau memang tindakan ringan sudah kita ambil namun tetap tidak ada tenaga, nanti barulah kita buka pompa hidroliknya, kita lihat seperti apa di dalamnya. Oke, teman-teman, jadi tindakan ringan yang akan kita lakukan yang pertama itu akan kita periksa pada bagian main relief valve yang ada di control valve jack. Ini arah selangnya dari pompa 3 menuju ke control valve untuk jack maupun origer. Nah, di bagian ini kita akan periksa nanti relief valve-nya. Dia memang kalau untuk masalah tenaga hidrolik bisa disebabkan oleh relief valve ya, kalau sudah kotor, kalau ada penyumbatan ataupun o-ringnya sudah ada yang rusak, itu bisa juga menyebabkan untuk tenaga dari hidrolik jadi lemah. Artinya kalau di main relief ini rusak, untuk pressure itu berbanding sama dengan yang kembali ke tangki ya. Jadi pressure-nya ketika dapat beban dia langsung ke tangki. Oke, teman-teman, jadi langsung saja kita cek pada bagian relief valve yang akan kita periksa. Kita lanjut. Bapak, Bu. Ya, terlambat.
Oke teman-teman, jadi untuk relief valve-nya sudah selesai kita buka. Dan untuk bagian isi dalamnya ini masih bagus ini teman-teman. Ya. Hanya saja kita akan mengganti o-ring-o-ringnya ya, karena o-ringnya sudah ada yang mati, sudah keras, jadi kita ganti baru. Ini sudah keras ini teman-teman ya. Sudah lama ini umurnya. Jadi kita akan ganti dengan yang baru. Oke teman-teman, jadi kita lanjut pasang kembali untuk main relief valve-nya. Nanti akan kita tes setelah ini. Kita coba apakah ada perubahan atau tidak untuk tenaga dari hidroliknya. Jadi kalau untuk isi dari bagian dalam ini masih bagus ya, masih oke. Cuman kita hanya mengganti o-ring ya, sebagian o-ring yang ada di dalamnya. Nanti akan kita setel kembali, ya mudah-mudahan kuat tenaganya dapat kembali. Kita tes dulu ya, kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh, ternyata pompa hidroliknya tidak melawan, teman-teman. Ya, sedikit panas terhadap pompa hidroliknya. Untuk relief valve tadi sudah kita buka, sudah kita bersihkan, O-ringnya sudah ganti. Kita setel. Sampai mentok pun kita setting atau kita setel. Tenaganya pun nggak dapat, ya belum dapat. Nggak melawan, teman-teman, ya. Pada RPM rendah, suara mesin pun tidak ada terbebani, ya terdengar tidak ada terbebani. Dia kalau pompanya bagus, ya kalau RPM rendah, ya tanpa kita tambah gas, kalau kita operasikan, kalau pompanya bagus itu terasa berat, ya terbebani, ya sehingga bisa juga mesin mati dibikinnya. Oke, teman-teman, jadi kayaknya kita ini akan meriksa pada pompa hidroliknya ini, teman-teman. Akan kita cek nanti. Kalau memang di pompa hidroliknya, kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kalau tidak, kita ganti. Oke, teman-teman, simak terus videonya. Jangan di kemana-mana. Lanjut kita.